berasa kayak keluarga sih. Aku deket juga sama Papa Surya, Papa Mami Bijet, jadi kayak udah kayak keluarga beneran gitu, jadi seru banget. Kayak kumpul gitu biasanya, kumpul dan gak sendiri-sendiri ya, kita semua kumpul-kumpul bareng-bareng, kita ngobrol, kita ketawa, itu yang bikin di sinetron ini tuh lebih kayak kekeluargaannya sih. Kompak semua. Seru banget sih, seru banget karena emang orangnya semua orang yang ada di sini pemain-pemainnya juga bonding banget sih. Jadi suka mengenal satu sama lain, bercanda, terus makan-makan bareng ya. Jadi ya asik sih, asik banget. Rena tuh kan umurnya 4 tahun ya, manja namanya. Tapi dia aku kalau ketemu di lokasi tuh suka Rena, gemes-gemes gitu, peluk-peluk. Aku nginget kayak lagi mama aja gitu, karena ya mirip lah gitu. Lumayan mengobati sih, jadi bisa main-main sedikit sama dia. Kadang kan scene aku sama Rena tuh jarang ketemu, tapi kan kalau di lokasi kan suka gak sengaja kita bareng, atau kalau kebetulan callingannya sama gitu, aku dateng dia masih ada kayak gitu, atau aku syuting terus Rena dateng aku juga masih syuting, jadi sempat ketemu lah. Cair, iya. Karena kan ya tiap hari kita syuting, terus juga syutingnya dari pagi sampai malam. Ya kalau misalkan lagi pada capek, kalau misalkan kita nggak capek ya kita juga berusaha mencari suasana, bercanda-bercanda, kadang kita suka meeting-meetingan, kadang kita ya segala macam. Syukur ya, kita bersyukur dan menjaga silaturahmi ya sama dari juga silaturahmi bareng-bareng semua pemain, dan alhamdulillah di sini pemainnya seru-seru, pemainnya benar-benar friendly, banyak sih gak bisa dihitung, bahkan semuanya udah kayak saudara semua, jadi saling bercanda, saling berpikiran, terus kalau misalkan ada masalah dari satu pemain kita bisa sharing, terus kita bisa cari jalan itu gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.